Okay, reparation touring Gunung Kidulan. Mantap. Oke, okay, hari ini touring bareng ya di SMP 5 Monogiri, mic dengan SMP 2 Wuryantoro. Ini saya Exodus ya. Exodus SMP 1 no problem. Penyusup. hari ini treknya pendek karena hanya di Gunung Kidul ya, trek pendek di satu hari. Oke, okay, gaan. Di SMP 2 Wuryantoro. Ya, ini ngampiri dulu ya. Yang punya gawe ini Wuryantoro 2 ini. Ya. Bergabung. Oke, ini di pos kedua SMP 2 Wuryantoro. Kalau belum sarapan, belum kuat ya, strok ya. Lama dulu ini menunya. Ini siap ya? Siap. Ini peserta ibu-ibu ya, yang ini. Nah, di buku pas di pukul 7 tepat sampai di SMP 2 Wuryantoro. Ini kami sudah di tengah-tengah halaman sekolah ya. Ini dulu sering kesini saya ya, ya karena istri tugas di sini. Nah, ini breakfast, acara breakfast, tapi belum ngeteh ya. Ini baru ngeteh. Ada di sana. Ini luar biasa karena aduh ini nih. Karena kita treknya trek pendek ya, trek pendek hanya di GLS, Pantai Gunung Kidul, kemudian lanjut ngalor utara ya Pak ya? Ya. Ke utara ada di Hiha. Hiha spot itu enaknya memang sore harusnya. Oke, ternyata kepala sekolah di sini adalah Bobby Toreng, jadi klub hari ini. Ya, 31 Oktober 2021. Yuk. Mantap. Poin kedua di Wuryantoro 2, saya mau lihat sekarang ke arah selatan ya, ke pantai, ke arah selatan, sudah mulai. Ini di atas ini belum belah ya. Nah ini Pacitan, Yogyakarta, inilah jalan tembusnya. Ini Pak suhunya ini Pak Bambang. Nah, lok sana ini Praci, Mentoro, Pacitan dan seterusnya ya. Kalau mau ke Pantai Klayar terus ke sana. Nah, di belakang saya ini arah Yogyakarta.
kemudian Pantai Saden dan seterusnya. Jam dari Muryantoro tadi ya. Nah, ini spotnya asik sekali ya bagi teman-teman di luar kota Wonogiri yang ini arah Jogja bagian barat. Dan ini timur dari Yogyakarta, begitu. Asik. Nah, lihat, ini sebenarnya bisa masuk sana ya, cuma masalahnya ini treknya baru diperbaiki. Nah, ini teman-teman sudah mulai menikmati. Sangat rugi ya.
kebetulan pantainya lagi sepi. Lagi sepi. Pas momennya ini. Touring yang sangat pas ya hari ini tanggal 31 Oktober. Sangat sepi. Kok gede. Saya jalan masuk dari sini. Paling asik yang belum pernah ditemui ya. Namanya Pak siapa ini? Lambor. Ya ini Lambor bukan Siung. Siungnya ada di sebelah mana ya Siungnya? Sebelah timur. Nah, ini kami akan jalan-jalan nanti nyebrang di sana ya. Sampai di sini emang sekali. Oke, ketemu lagi guys ya. Mantap. Jalan-jalan ke Lambor. Siung. Ya. Siung. Ini pantai Lambor ya, berarti ke sana Siung. Hati-hati. Dijaga ya, satu-satu. Ini jembatannya asik ya. Oke, ini di Pantai Lambor ya, di mana ada snorkelingnya di sini. Nah, ini. Nah, asik ya, di bawah. Kalau tadi yang di atas ya, yang tadi di atas ini adalah di bawahnya.